Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari cara melakukan editing dan juga manipulasi video menggunakan shortcut. Shortcut ini adalah sebuah video editor berbasis open source. Karenanya shortcut ini bisa digunakan oleh siapa saja secara gratis dan tanpa adanya watermark. Bagi Anda yang tertarik untuk mempelajari langkah demi langkah cara menggunakan shortcut untuk melakukan editing video, Anda bisa melihat panduan lengkapnya di dalam playlist yang ada di Simple Channel ini. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk melakukan manipulasi video dengan color grading. Bagi Anda yang ingin mempelajari bagaimana menggunakan color grading di shortcut, silakan simak pada tutorial berikut ini. Seperti biasa, kita masuk ke dalam shortcut, kemudian kita kasih project name-nya, kita kasih nama, kemudian kita klik start, dan kemudian kita add video track, dan kemudian kita open file, kita ambil footage yang mau dipakai dan tarik footage tersebut ke dalam timeline. Oke, ini adalah footage yang mau saya gunakan, dan kemudian kita akan mulai memasang color grading. Oke, ini saya potong dulu ya untuk pembedaan. Oke, saya ambil salah satu footage di sini, kemudian kita masuk ke dalam filter dan kemudian kita klik plusnya, dan kemudian di dalam search-nya itu Anda klik saja color gitu ya. Nanti di sini ada color grading, invert color, all film, ini semua bisa dipakai. Namun untuk tutorial kali ini kita akan gunakan color grading. Kalau untuk invert color dan all film nanti Anda utak-atik aja ya, Anda coba-coba aja. Kemudian klik color grading, dan kemudian Anda akan mendapatkan panel warna seperti ini. Kemudian ini kita turunkan nih panel warnanya nih. Oke, ini shadow, ini midtone. Midtone, dan kemudian ini highlight. Di presetnya kayaknya masih kosong ya, presetnya masih kosong nih. Belum ada tambahan di preset. Jadi kalau kita mau pakai, kita cukup klik warna di sini. Nah, ini kita mainin aja nih palette warnanya nih, apa panel warnanya kita mainin. Anda mau main seperti apa? Oke, cari warna dan yang sesuai dengan kebutuhan Anda, dan kemudian ini bisa Anda naik turunkan. Nah, itu lebih terang nih, lebih gelap ya. Jadi ini bisa untuk menggunakan efek-efek sinematik ya. Silakan Anda gunakan, dan kemudian ini juga midtone bisa Anda gunakan. Oke. Nanti untuk mempertegas pemainan warna tinggal Anda utak-atik aja. Sama ini juga untuk gelap dan ringannya cahaya di sini bisa dipakai. Dan kemudian yang ini juga sama. Oke, tinggal Anda utak-atik aja. Oke, untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, dan kemudian kita coba preview nih. Ini hasil warna normal. Kemudian kita masuk ke dalam color grading-nya. Nah, itu warnanya jadi berubah, dan kemudian kita masuk ke warnanya lagi. Nah, ini dia warnanya normal lagi, kira-kira demikian. Nanti silakan Anda utak-atik aja dan Anda pergunakan untuk kebutuhan project-project Anda. Dengan menggunakan shortcut ini, Anda sudah bisa memainkan color grading untuk berbagai kebutuhan. Intinya Anda harus menguasai permainan warna, dan nanti Anda akan bisa mendapatkan warna-warna yang keren untuk kebutuhan project-project video Anda. Dan kalau Anda suka dengan tutorial-tutorial editing video seperti ini, Anda bisa subscribe ke dalam Simple Channel, tekan tombol merah yang ada di bawah video ini, dan kemudian setelah Anda subscribe, jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dalam video-video tutorial berikutnya. Peace.